dapat diartikan sebagai mentalitas atau sikap yang kuat, tegas, dan penuh percaya diri. Mirip dengan kepribadian singa yang dikenal sebagai predator yang perkasa dan berani. Secara umum, mental singa dapat dijelaskan sebagai berikut. Kepercayaan diri tinggi. Seorang dengan mental singa memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam dirinya sendiri dan kemampuannya. Mereka yakin bahwa mereka dapat mengatasi tantangan dan mengambil risiko dalam mencapai tujuan mereka. Kekuatan fisik dan mental. Seperti singa, seseorang dengan mental singa memiliki kekuatan fisik dan mental yang besar untuk menghadapi masalah dan mengatasi hambatan yang muncul. Fokus pada tujuan. Seorang dengan mental singa memiliki fokus yang tinggi pada tujuan yang ingin dicapai. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan bekerja keras untuk mencapainya. Kepemimpinan yang kuat. Seperti kepemimpinan yang ditunjukkan oleh singa dalam kelompok mereka, seseorang dengan mental singa juga cenderung memiliki kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Keberanian dan ketegasan. Seorang dengan mental singa cenderung memiliki keberanian dan ketegasan. Mereka tidak takut untuk mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda dan tidak selalu mungkin untuk memiliki mental singa yang sempurna dalam setiap situasi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sikap dan kepribadian kita agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Bagaimana agar kita bisa memiliki mental singa? Untuk memiliki mental singa yang kuat, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Kenali diri sendiri. Ketahui kelebihan dan kelemahan kita, fokuslah pada kekuatan kita dan kerjakan pada kelemahan kita agar menjadi lebih kuat. Ambil risiko, jangan takut mengambil risiko. Singa adalah makhluk yang berani dan kuat. Mereka tidak takut untuk mencari makanan dan melindungi kelompoknya. Mengambil risiko juga dapat membantu kita memperoleh pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Jaga kesehatan fisik dan mental. Seekor singa yang kuat dan sehat akan lebih siap menghadapi tantangan dan berjuang untuk mencapai tujuan. Berani bertindak. Jangan menunda-nunda tindakan yang perlu diambil. Seekor singa tidak menunggu kesempatan datang, tetapi mencari dan mengambil kesempatan itu sendiri. Belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Seekor singa mungkin gagal dalam mencari makanan beberapa kali, tetapi mereka terus mencoba sampai mereka berhasil. Sama halnya dengan manusia. Jangan takut untuk gagal dan pelajari dari kegagalan tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat membangun mental singa yang kuat dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan tekad kuat. Perlu diingat bahwa membangun mental singa membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi setiap langkah kecil yang diambil akan membawa kita lebih dekat ke arah tujuan kita. Selamat berlatih dan semoga berhasil.